kalian angkat ke dalam kotak penalti. Buang saja oleh Pierre Yanka. Cukup bagus kita lihat. Betul, mau masuk di daerah mereka. Cukup berbahaya. Pato Morales. Masih Pato Morales mencoba melewati Pierre Yanka. Ya. Kembali Zulkifli Syukur. Angkat dalam kotak penalti Pierre Yanka. Oh. M. Farudin. Coba menendang salto tadi, namun Mekan Nasirov. Coba menyambar bola. Pelanggaran. M. Farudin. Jadi seperti yang tabrakan tadi di depan mulut gawang. Musik diri. Wah, ini menarik Pierre Yanka. Yongki. Pada Mekan Nasirov yang kali ini berubah posisi di sayap kiri. Yongki. Kita juga tahu bahwa dalam 6 aksi terakhir, Kediri belum pernah bisa mencatatkan kemenangan. Ya, di mana pada rekor pertemuan di putaran pertama, Arema Indonesia unggul 1-0 di kandang Persik Kediri. Tentunya Persik Kediri haruslah membalas di pertandingan kali ini, namun saat ini masih tertinggal 1-0 lewat gol Noah Alamsyah. Saatnya Kapten Sulasan bicara. Ya, Pierre Yanka Beaka. Pierre Yanka dingin sekali dan gol menambah jadi 3-0.